Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Secara khusus para pekerja GBI Crown Palace, kami belum terlambat kalau malam ini kami mengucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun paradigma yang baru. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, para pekerja, sebelum kita mendengar suara gembala kita, mari kita terlebih dahulu naikkan korban pujian, korban penyembahan kepada Tuhan. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Berikan hatimu, berikan hidupmu yang terbaik buat Dia. Katakan sama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Mari katakan dari awal, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidup. Katakan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Lama, mari sembah. Lama-lama. Terima kasih untuk malam yang indah ini kami ada di dalam program Suara Gembala. Tuhan, kami rindu mendengar suaramu, gembala yang baik, yang menuntun kami ke air tenang, menuntun kami ke padang rumput yang hijau. Mari Allah Roh Kudus urapi kami supaya kami dapat mengerti, menangkap apa yang menjadi suara gembala kami. Urapi kami hamba-hambamu yang tidak ada apa-apanya untuk boleh menyampaikan suara penggembalaan itu. Terima kasih Tuhan, Kau bekerja dengan sebebas-bebasnya di rumah-rumah yang sedang mengikuti streaming ini, online ini. Tuhan, Kau menjamah, Kau memulihkan, Kau menyembuhkan.
Bahkan Tuhan, Engkau membuat mujizat di rumah-rumah. Revival besar terjadi di rumah-rumah. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar tuntunan-Mu. Kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami mohon maaf kalau suara gembala ini agak terlambat dalam melakukan siaran. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat, kita memasuki bulan Januari awal tahun. Nah saudara, saya percaya di awal tahun ini kita mendapatkan tema ya dari gembala pembina kita, tahun paradigma yang baru. Saya percaya Tuhan sedang berurusan dengan pola pikir kita, membaharui pola pikir kita supaya selaras dengan pikirannya Tuhan. Nah saudara, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan yang sedang mengikuti program ini, saya mengingatkan sebelum kita masuk dalam penyampaian suara gembala, setelah firman ini disampaikan di akhir program ini, di akhir ibadah ini, kita akan melakukan perjamuan suci. Jadi Bapak Ibu yang di rumah-rumah, tolong persiapkan roti dan anggur. Nah mari Bapak Ibu, hari ini kami akan membahas atau menyampaikan suara gembala mengenai persembahan yang berkenan. Kalau kita lihat tema atau judulnya persembahan yang berkenan, menimbulkan suatu pertanyaan begini, apakah setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu, apakah semuanya itu berkenan? Nah mari Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini, apakah semua yang saya berikan pada Tuhan, yang saya persembahkan itu, semuanya itu berkenan? Nah mari kita lihat 1 Samuel pasal 15 ayat 21 sampai 23. 1 Samuel 15 ayat 21 sampai 23. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini adalah cerita di mana pada waktu itu Saul sebagai Raja Israel diperintahkan Tuhan untuk berperang melawan Raja Agag, Raja orang Amalek. Dan pesan Tuhan kepada Raja Saul adalah supaya Saul menumpas semua, sekali lagi, menumpas semua, baik rajanya, rakyatnya, ternak-ternaknya. Tetapi saudara, apa yang terjadi setelah Tuhan memberi kemenangan kepada Saul, ternyata di ayat yang ke-21, maka Saul tidak menumpas semua yang diperintahkan Tuhan. Jadi saudara perhatikan, di situ rakyat mengambil, juga termasuk Saul, mengambil jarahan kambing domba dan lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas. Nah pada waktu Samuel menanyakan ya akan hal itu, maka Saul mengambil dalih atau mengambil alasan kenapa dia tidak menumpas semua. Karena Saul berkata bahwa kambing domba itu akan dipakai untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka di ayat yang ke-22, Samuel menjawab apakah Tuhan berkenan akan korban bakaran dan korban sembelihan. Sama seperti mendengarkan suara Tuhan, bahkan Samuel mempertegas bahwa mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat bahwa korban persembahan Saul itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Nah perhatikan, Tuhan bilang begini bahwa
mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dengan kata lain, Tuhan itu jauh pada waktu kita memberi persembahan. Tuhan itu jauh melihat kedalaman hati kita. Di sini Tuhan itu melihat yang namanya ketaatan itu jauh lebih penting daripada persembahan itu. Nah, akibat Saul tidak taat, maka Tuhan itu menolak persembahan itu. Jadi saudara, tidak semua persembahan yang kita persembahkan itu pasti diterima oleh Tuhan. Tergantung dari sikap hati kita. Oleh karena itu saudara, hal ini saya perlu tegaskan dalam suara gembala hari ini. Bahwa sikap hati itu jauh lebih penting daripada persembahan itu sendiri. Nah, mari kita lihat ayat yang lain. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 dan 5. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Ayat 5. Langsung ayat 5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, saudara, pada waktu itu kita tahu cerita ini, anak dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Inilah persembahan pertama yang dipersembahkan Tuhan, yang dipersembahkan oleh manusia kepada Tuhan. Ada persembahan Kain, ada persembahan Habel. Dan perhatikan saudara, waktu Kain mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan, maka ayat 5 berkata, maka korban persembahan Kain itu tidak diindahkan, dengan kata lain ditolak, tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Lalu dikatakan, ini enggak kebetulan. Lalu saudara, ada kata lalu. Nah, ini sebagai kata berikutnya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Nah, saudara bisa melihat di sini saudara, bahwa kenapa persembahan Kain ditolak? Karena hatinya. Hati Kain ini enggak benar, sikapnya itu enggak benar. Nah, saudara, hatinya menjadi panas dan Tuhan bisa melihat itu pada waktu dia memberikan persembahan. Ada sikap hati yang enggak benar dari seorang anak manusia yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi hari ini saya mau beritahu kepada saudara bahwa tidak semua persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan itu pasti berkenan atau diindahkan oleh Tuhan. Sangat tergantung dari sikap hati saudara. Oleh karena itu, saya menyuarakan suara ini. Sebelum saudara mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, perhatikanlah sikap hati saudara. Karena buat Tuhan yang lebih penting adalah sikap hati saudara daripada persembahan saudara. Saudara, persembahan itu lahir dari sikap hati. Tetapi yang Tuhan lihat bukan seberapa banyak, seberapa besar, seberapa mewah persembahan kita. Tapi yang Tuhan lihat bagaimana sikap hati kita pada waktu kita mempersembahkan persembahan itu. Yang mengerti ini katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Katakan dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu?
dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Nah, saya akan masuk kepada apa yang menjadi pesan. Seperti apakah persembahan yang berkenan itu? Mari kita lihat Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 21. Yang pertama, Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 21. Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Amin. Saudara lihat, begitu Nuh setelah keluar dari bahtera, dia mempersembahkan, dia mendirikan mesbah lalu mempersembahkan korban di atas mesbah itu. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, wah, berarti Tuhan berkenan atas persembahan Nuh, maka Tuhan berjanji bahwa Tuhan tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Nah, saudara, karena ada persembahan yang berkenan, maka Tuhan mengadakan perjanjian bahwa Tuhan tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan dalam hatinya jahat. Nah, saudara, kenapa persembahan Nuh ini berkenan? Nah, saudara, banyak orang menjawab di ayat yang ke-20 bahwa persembahan Nuh berkenan karena Nuh mempersembahkan binatang-binatang yang tidak haram. Pertanyaannya begini, bagaimana Nuh bisa tahu itu? Padahal waktu itu Taurat belum ada. Bagaimana Nuh bisa tahu bahwa dia mempersembahkan binatang-binatang yang tidak haram? Nah, saudara, itu kan menjadi pertanyaan. Padahal Taurat belum ada pada waktu itu. Nah, mari kita lihat. Bukan masalah haram atau halalnya sebetulnya. Tapi mari kita lihat jawabannya ada di Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini saudara. Ini rahasia dari persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, karena Nuh ini adalah orang yang benar. Hidupnya benar, hatinya benar, dia enggak bercela dan dia intim sama Tuhan. Karena dia intim, dia bergaul dengan Tuhan, namanya orang bergaul, saudara, akrab, pasti akan tahu, lama-lama akan tahu isi hati sahabatnya. Sehingga Nuh ini bisa mengerti persembahan apa yang membuat Tuhan itu berkenan. Sekalipun waktu itu belum ada Taurat. Jadi saudara, persembahan yang berkenan itu adalah persembahan yang lahir dari kehidupan yang benar. Jadi kalau saudara ini mau mempersembahkan yang benar nih, yang berkenan sama Tuhan, nomor satu, jangan pusing dengan persembahannya itu dulu. Yang penting adalah hidupmu dulu. Hidupmu mesti benar dulu, hatimu mesti benar dulu. Kalau hidupmu benar, hatimu benar, persembahan yang kau persembahkan pasti benar, pasti berkenan. Gitu. Nah, ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Ada pertanyaan yang diajukan ke saya. Ada yang tanya begini, Pak, uang hasil judi boleh nggak dipakai, dibuat untuk persembahan? Gitu ya.
uang hasil dari pelacuran boleh enggak dipakai untuk persembahan? Kalau menurut Firman enggak berkenan, bukan masalah boleh atau enggak boleh. Karena persembahan yang berkenan itu harus lahir dari kehidupan yang benar. Cuma persoalannya kan begini, kalau gereja kan yang sebagai wadahnya Tuhan yang menerima persembahan kan bukan Tuhan sendiri yang menerima persembahan. Kan enggak pernah kan gereja itu kalau terima persembahan ya pakai amplop atau pakai uang terus sebelum jemaat pulang ditanyain satu-satu, ini persembahannya siapa? Kan enggak ada. Terus ini persembahan hasil dari apa? Kan enggak ada. Ya gereja pasti welcome aja, terima aja semua persembahan. Tetapi yang jauh lebih penting yang saudara mesti perhatikan adalah Tuhan. Ya, apakah Tuhan itu berkenan atas persembahan saya? Jadi kalau saudara mau ya persembahanmu berkenan, hidupmu mesti benar dulu. Hidupmu jangan bercela. Engkau mesti hidup bergaul dengan Allah. Yang mengerti ini katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapaku yang setia. Yang kedua, seperti apakah persembahan yang berkenan? Kejadian pasal 4 ayat yang keempat. Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Amin. Coba lihat ya. Waktu Habel mempersembahkan korban persembahan, maka dikatakan Tuhan mengindahkan. Artinya Tuhan berkenan akan persembahan itu. Ya, persembahan yang diberikan Habel. Kenapa sih Tuhan berkenan akan korban persembahan Habel? Banyak orang menjawab karena Habel itu mempersembahkan binatang, karena jenisnya itu disukai Tuhan. Kenapa dulu kalau sekolah minggu saya diajarin, kenapa Kain ditolak? Karena Kain mempersembahkan sayur-sayuran. Apakah benar karena Tuhan berkenan mengindahkan persembahan Habel karena Habel mempersembahkan binatang, Tuhan itu sukanya binatang? Nah saudara, ternyata jawabannya ada di Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Iya, ternyata bukan karena jenisnya, tetapi ditulis di sini karena iman. Itu yang membuat persembahannya itu berkenan. Dan persembahan yang berkenan itu adalah persembahan yang diberikan karena iman kita kepada Tuhan. Nah, apa maksudnya Pak? Saudara, Alkitab berkata dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi Abel ini orang yang suka dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan. Ada dua penafsiran saya mengapa dia mengerti soal firman mengenai korban persembahan ini, sehingga persembahannya itu berkenan.
Yang pertama penafsiran saya, dia mendengar dari ayahnya Adam. Nah, saya ingat itu Adam pada waktu jatuh dalam dosa. Maka dia membuat dari daun-daunan, dari daun-daunan ya Saudara, dari tumbuhan itu ya. Dia ambil untuk menutupi ketelanjangannya. Tapi akhirnya itu diganti oleh Tuhan. Maka Tuhan menyembelih binatang. Dan itulah binatang yang pertama, yang sulung yang disembelih oleh Tuhan. Dan dibuatlah pakaian dari kulit binatang itu untuk menutupi ketelanjangannya. Nah, itu gambaran tentang Kristus, anak domba itu. Nah, tapi saya juga percaya, Habel juga, tafsiran saya yang kedua, dia mendengar suara Tuhan mengenai persembahan itu dari dia mendengar sendiri dari Tuhan. Tuhan mengajar sendiri soal persembahan. Dan apa yang dipersembahkan dari yang dia dengar dari Tuhan? Baik apakah itu dia belajar dari ayahnya Adam, ataukah dia belajar dari Tuhan sendiri? Kejadian 4 ayat 4 tadi. Ternyata dia mempersembahkan, perhatikan itu Saudara, persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Nah, kata sulung ini bukan semata-mata pertama saja artinya, atau yang mula-mula atau yang pertama, tapi kata sulung ini sesuatu bentuk penghormatan kepada Tuhan. Dan ini adalah satu persembahan yang terbaik. Jadi kalau saya ditanya, persembahan yang lahir dari iman itu apa? Persembahan yang dipersembahkan oleh karena iman itu apa? Persembahan sulung, Saudara. Nah, oleh karena itu Saudara, nanti di tanggal 30 khususnya saya mengajak pengerja GBI Crown Palace, jemaat GBI Crown Palace, kita akan sama-sama memberikan persembahan sulung. Persembahan yang terbaik di awal tahun. Ingat, ini bukan bicara jumlah, tapi ini bicara yang terbaik yang lahir dari sikap kita yang menghormati Tuhan. Gitu Saudara ya, yang menghormati Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan persembahan iman. Karena Tuhan sendiri yang ngomong, waktu Habel mempersembahkan persembahan sulung, dikatakan persembahan itu berkenan karena persembahan yang diberikan oleh Habel itu lahir dari iman. Ibrani 11 ayat 4 tadi. Jadi kalau saya ditanya, simple, persembahan iman itu apa? Ya, persembahan sulung. Alkitab sudah menulis itu dan Habel mendapat perkenanan itu. Oleh karena itu, jemaat Crown Palace, pengerja Crown Palace, ayo persiapkan kita memberi yang terbaik. Bukan masalah jumlah, tapi sikap hatinya. Kata sulung itu artinya menghormati Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ini kita masih di awal tahun, di bulan pertama kita mau memberi yang terbaik sebagai persembahan sulung kita kepada Tuhan. Yang mau katakan, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Nah, terakhir, apa itu persembahan yang berkenan? Satu lagi, 1 Tawarikh 29 ayat 21. Satu Tawarikh 29 ayat 21.
Keesokan harinya mereka mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran kepada Tuhan, yakni 1.000 ekor lembu, 1.000 ekor domba jantan, dan 1.000 ekor domba muda, dengan korban-korban curahannya dan sangat banyak korban sembelihan demi seluruh Israel. Nah, perhatikan kata mereka di situ. Siapakah mereka di sini? Kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya, mereka di sini adalah Daud bersama segenap bangsa Israel. Mereka mempersembahkan korban sembelihan pada waktu mereka mau memulai pembangunan bait suci. Nah, saudara, memang yang membangun adalah anaknya Salomo, tapi yang menyediakan bahannya, persembahannya adalah Daud. Nah, saudara, korban Daud ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Korban Daud ini berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa, saudara? Nah, banyak orang menjawab di ayat 21 ini karena dikatakan karena sangat banyaknya korban sembelihan dari seluruh Israel itu. Jadi saudara, banyak orang berpikir persembahan yang berkenan itu yang jumlahnya besar, jumlahnya banyak. Apakah seperti itu? Apakah hal itu yang membuat Tuhan berkenan? Nah, mari lihat jawabannya saudara. Ada di 1 Tawarikh 29 ayat 3, lalu kita lompat ayat 17 dan 18. 1 Tawarikh 29 ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Nah, perhatikan saudara. Ternyata bukan karena banyaknya jumlah, tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan, karena sikap hatinya ini yang benar. Daud ini mempersembahkan bukan karena pamrih, bukan karena supaya namanya terkenal, supaya dia disanjung-sanjung, dia dikatakan orang yang hebat. Enggak, tetapi dia memberi karena cintanya kepada Tuhan. Jadi saudara, berkenan karena cintanya. Terus lanjutkan ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 18. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Ayat 17, coba perhatikan, saudara. Begitu juga dengan rakyat, mereka mempersembahkan, dikatakan dengan sukarela dan tulus ikhlas, itu yang membuat Tuhan itu berkenan. Bukan karena banyaknya persembahan itu, tapi banyak itu harus lahir dari sikap hati yang tulus, ikhlas, sukarela, dan sukacita dalam memberi. Itu baru berkenan, saudara. Dan akhirnya Daud berdoa di ayat 18. Dia berkata begini, ya Allah Abraham, Ishak, Israel, bapa kami, pelihara untuk selama-lamanya. Apa yang mesti dipelihara? Dia enggak bilang gini, peliharalah untuk selama-lamanya jumlah yang banyak dari persembahan umatmu ini. Enggak, tapi dia berkata, dia berdoa, biarlah kau pelihara kecenderungan hati umatmu yang seperti ini. Yang seperti apa? Yang kalau memberi persembahan itu tulus, ikhlas, rela, sukacita, penuh dengan cinta. Jadi saudara, dari ayat ini tuh saudara mesti perhatikan, setiap hal yang kita lakukan untuk Tuhan, termasuk kita memberi persembahan, yang nomor satu Tuhan lihat adalah sikap hati kita dulu. Bukan persembahannya dulu. Bukan aktivitinya dulu yang Tuhan lihat. Tapi sikap hati kita itu yang dilihat Tuhan. Dan itu menentukan apakah apa yang kita lakukan itu berkenan atau enggak. Dan akibat daripada itu, mari kita lihat 1 Tawarikh 29 ayat 28. Inilah upah daripada Daud di akhir hidupnya. 1 Tawarikh 29 ayat 28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan.
kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Kemudian matilah ia Daud. Perhatikan ini. Ini adalah anugerah, upah buat orang kalau memberi persembahan dengan penuh cinta, tulus, ikhlas, dan sukacita. Hadiahnya adalah dia mati pada waktu putih rambutnya, berarti usianya panjang, umurnya panjang, lanjut umurnya. Bukan penuh dengan kesakitan atau sakit penyakit dan penderitaan, tapi penuh kekayaan dan kemuliaan. Berapa banyak saudara yang di rumah-rumah yang pengen kalau saudara meninggal umurnya panjang, ya penuh kekayaan, nggak penuh sakit penyakit, penuh kemuliaan, nggak penuh penderitaan. Saya percaya semua mau. Ayo belajar kalau memberi persembahan, memberi dengan cinta karena saudara cinta, ikhlas, rela, dan penuh dengan sukacita. Yang mau katakan amin. Saya percaya kalau saudara melakukan hal ini, memberi persembahan dengan sukacita, tulus, ikhlas, dengan penuh cinta, saya percaya ganjaran yang diberikan kepada Daud, dia meninggal pada usia yang lanjut, panjang umur, penuh kekayaan dan kemuliaan akan jadi bagian buat hidup saudara. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita akan masuk dalam perjamuan. Katakan sama-sama, mataku tertuju padamu. Mari siapkan roti dan anggur segenap hidupku. Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Mari katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Mari yang mau mengikuti suaranya katakan, mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mari saudara, sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, mari periksa hatimu. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, mari minta ampun terlebih dahulu. Kalau ada ganjelan dengan orang lain, mari lepaskan dulu pengampunan buat orang itu. Mari saya beri waktu saudara berdoa membereskan hati saudara. Kurala mata karala mata karala basyakapata karala. Kurala mata karala masyakaparala mata karala. Shabarala mata karala mala, kurala mata karala mala 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 mala, kura mara mara. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Tuhan, ampuni pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami, layakkan kami untuk kami menerima tubuh dan darah-Mu.
Kami rindu lewat perjamuan suci ini kami peroleh berkat. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang terikat dilepaskan. Kami yang berbeban berat diberi kelegaan. Horalama takaralama. Syapara. Mari ambil roti, saudara. Angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan bersama-sama dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, saudara, yang sudah menikmati tubuh dan darah Tuhan. Naikkan ucapan syukur, katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kalau ada yang sakit, angkat tanganmu, ucapkan syukur. Kalau ada yang berbeban berat, angkat tanganmu, ucapkan syukur. Kalau ada yang putus asa, angkat tanganmu. Terima kelepasan, terima kesembuhan. Oh, terima mujizat. Terima terobosan malam ini. Katakan terima kasih. Terima kasih. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kalau ada di antara saudara yang mengikuti program ini yang berulang tahun di bulan Januari, angkat tanganmu. Kami mau berdoa buat saudara. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat yang sedang berulang tahun di bulan ini. Turunkan berkat-Mu yang terbaik, yang spesial di hari ulang tahun mereka. Yes. Berkat panjang umur, berkat kekayaan, kemuliaan menjadi bagian buat mereka. Amin. Berkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Januari. Yes.
berkat-Mu melimpah-limpah buat mereka. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah Tuhan. Kami diampuni, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Amin. Kami dikuatkan, kami diberi pengharapan yang baru. Terima kasih untuk suara-Mu yang boleh Kau sampaikan malam ini Tuhan. Kami siap melakukannya, kami siap mengikutinya. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih sebelum kami mengakhiri program ini, Kau berkenan untuk memberkati setiap kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara semua, angkat kedua tangan-Mu. Buka hati-Mu dan sekarang terimalah berkat anugerah kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, akhir kata kami mengucapkan selamat malam. Saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.